kegirah itu segala galanya. Iya Diego, ini ya Ibu Aida sih. Waduh, sama aja. Masuk saya bilang gitu Bu Aida. Jangan terpel foto kan? Oh, nggak mau direkam. Jangan kabar kabarnya. Ada Bu Aida bawa hewan peliharaannya. Anjingnya lucu. Tenang aja Soli. Aduh, Allah, gimana Soli? Bang Jay sama Mbak Lia. Nih, si cantik dan si ganteng mau nyanyi. Nah, lo. Bang Jaya sama Mbak Lia, si cantik dan si ganteng mau nyanyi, nyanyinya apa bang? Bahtera Cinta. Bahtera Cinta. Hei, cocok deh. Ternyata Mbak Lia juga suka Bahtera Cinta ya. Bang Jaya. Joget. Ayo dong. Ini yang baru pada makan lemes ya. Ayo, Pak Iwan. Pak Iwan, Pak Salim. Iya. Digoyang. Soli digoyang. Soli digoyang. Sang bumi mengitari.
Cinta kini harus ku telan, pahitnya cuaca. Lagu manis madu cinta kini harus ku telan, pahitnya cuaca. Padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti, menanti madumu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira ini segala galanya. Itu segala-galanya. Oh, tiada terkira. Itu segala-galanya. Jika bertanya tawa lepas lenyap cerita. Rindu gayamu ketika Bye.
Bang J minta duit 5.000. Duitnya disita sama mama. Ya, bang, kemarin uangnya disita berapa itu, bang? Berapa? Sama mama diambil. 100.000 ya? 150.000 diambil sama mama. Kan kemarin tuh habis gajian, ngambil uang. Cuman beli rokok. Oh, Bang J gajian. Gajian. Terus uangnya cuma diambil sedikit buat belanja rokok. Gitu loh. Terus disimpan kan, nggak ketahuan beli rokok ya bang ya waktu main bola. Ketahuan lah ngerokok pas main bola, beli beli apa main bola akhirnya diambil rokoknya, diambil uangnya, diambil. Sekarang dia sengsara. Bang dia sengsara. Janji berapa kali sehari? Ini udah berapa kali? Dua, satu. Mami di sini dua. Ya udah, nanti tulangnya enak aja. Ya udah, mama jahat ya. Bang, mama jahat ya? Enggak kan? Ikhlas enggak di red rokoknya? Ikhlas. Satu doang, Pak. Satu. Ikhlas tapi enggak gerunek ya? Enggak. Kayak enggak gerunek enggak nih? Mama jahat banget gitu ya? Enggak. Ya, satu ya. Hah? Satu. Enggak mau. Kan udah habis dua. Nanti lagi, oke. Bang, emang Mama ngeret rokok buat siapa coba? Buat Jai. Ya buat Jai kan? Buat kebaikan Jai kan? Iya. Kan Bang Jainya udah komitmen pengen sehat, kata teman-teman ya, pengen sehat, mau ngerem rokoknya. Kalau mama nurutin aja sama bang, sama aja bang, nggak ngurang-ngurangin kan. Kapan mau ininya, kurang rokok, duitnya habis, dibakarin aja. Udah mah bang, udah mah gajinya udah banyak potongan, tinggal sedikit. Kalau dibeliin rokok aja coba, nggak punya simpenan lah nantinya. Uangnya dipegang, ATM-nya dipegang, ayo. Kemarin ATM-nya mau dikasihin ke mama, katanya kemarin mau dikasihin ke mama ATM. Belum. Hah? Belum. Soalnya gini, kalaupun nggak dikasihin, Bang J nggak bakalan keluar, karena kalau keluar pakai ATM harus pakai motor, sedang kunci motornya kan disimpan sama kita ya bang ya. Ayo, nggak bisa keluar. Biarpun megang ATM tetap aja kalau keluar sama mama ya bang ya. Oke, siap. Selamat siang, ketemu lagi sama Bang Jai di Party TV. Oh ya, teman-teman takut ada yang nanyain, kok ini Romsa tadi berangkat ada kok pas sampai sini laut nggak ada gitu. Yeah. Romsa itu cuma di jalan tadi ya bang ya, yeah. Pas kita habis beli kerupuk itu bang, yeah. Romsanya balik lagi ya, balik katanya nggak mau lah, nggak mau ngikut katanya, malu katanya, izin katanya, Romsa itu izin tapi malu-maluin, dia sendiri bilang izin, yeah. Tapi orangnya malu-maluin, yeah. Gitu. Tapi ada bagusnya sih, soalnya sekarang ini dia minta apa gitu ya, minta apa ke saya, minta uang pokoknya, minta uang 5.000 gitu kan bagi aku. Kalau di rumah itu dikasih 5.000, makasih, nuhun gitu. Terus minta makan, sekarang itu nggak jarang dia ngambil tanpa sepengetahuan, jadi selalu di depan mama gitu kalau ngambil. Terus jarang juga sekarang nyumput-nyumputin, udah jarang, jadi udah tahu peraturan. Terus mungkin karena tadinya itu dia kurang makanan kali ya bang ya, kurang makanan, jadi dia mikirnya buat nanti, nyimpen buat nanti gitu. Kalau sekarang kan kalau ngapain mesti nyimpen gitu loh, toh nanti juga dikasih lagi gitu kayaknya dianya. Jadi udah mulai tertib lah Romsah. Cuman yang belum tertibnya suruh ganti baju ya bang ya. Kalau mandi udah rutin, mandi tiap pagi. Orang belum pada mandi dia udah mandi pagi-pagi. Ibu Aida ngelamun. Mau dateng. Kenapa bu? Diliatin aja.
Masih nggak sampai itu. Lain lagi, itu lagi. Kue. Kue. Gak. Maksudnya ikan yang kita kenalin. Tadi bilang katanya. Pas di yayasan. Lagi itu takut ya sama saya ya, marah-marah sayanya. Enggak, Mina, no, tambahin mah. Enggak, Bu Aida kan bilang katanya saya takut sama Ibu Aida waktu Ibu Aida marah-marah katanya gitu. Enggak, iyalah takut mendingan diem. Nah, ini cewek, ini cewek-cewek semua. Ya, cewek-cewek sama cowok. Sekolah apa? Enggak, Bu. Waduh. Enggak sekolah. Kan udah dewasa, udah enggak sekolah lagi. Ya Allah. Yang repot. Jadi ya nyantai-nyantai aja, Bu. Menikmati hidup. Nyantai. Oke. Bersenang-senang. Bersenang-senang. Iya, Bu ya. Gue yang ngeluarinku soalnya apa? Soalnya duitnya itu duit gue tuh mau dipakai. Ini duit. Ngeluarin duit, Bu. Ibu kan enggak usah ngeluarin duit. Iya dia juga. Ini ya Ibu Aida sih. Waduh, sama aja. Masa saya bilang gitu Bu Aida. Lihat aja, lihat robot-robot ini lo bakisal atau pengisal. Waduh, beneran itu ya. Yang gue lihat yang sebelah sono. Tadi mau ditinggalin loh, pas saya mau pulang itu mau tinggal. Udahlah Bu, tinggalin aja lama-lama mah, kata saya gitu kan. Nggak direkam ya di jalan. Ih jangan. Udah ibunya lama ge, angkat dong anjingnya, digendong anjingnya. Ntar dulu katanya gitu. Barang kata saya, udahlah saya pulanglah. Ih jangan, tungguin. Terus akhirnya iya, pas saya mau pulang ke yayasan, ikut itu. Tadinya mah suka enggak mau kan, tadi beneran ikut. Gua dapat duit. Mau ditinggalin juga enggak mau tadi. Pengen ikut. Terus itu apa namanya? Apa? Rokok terus gua diambilin. Ya udah sama aja paham. Siapa yang ambil? Yang lain juga enggak ambil. Bukan itu. Lu di tengah-tengah atau apa? Rokoknya mana? Rokoknya mana? Yo. Nanti di rumah. Gak ya, kan yuk. Nanti pulang. Nih. Lagi menikmati lihat laut, nyantai. Sekolah apa ini? Sekarang menikmati ngelihat pemandangan laut. Cowoknya keren. Cowoknya keren. Mana yang cowok keren? Semua tiga. Oh, tiga. Cowoknya tiga keren. Satu, dua, tiga. Oke. Belum apa ngobrol. Hah? Ngobrol. Sama Ibu Aida. Sama Ibu Aida. Ibu Aida inget gak sama Lilis? Tau. Lilis tau. Enggak, ini dia. Itu kan. Dia gak pernah kelihatannya. Gini, gak ada. Ada nanyain. Gimana? Dia juga berasa. Ayo Mbak, ini Mbak. Belum mulai ya, belum mulai. Udah. Jangan terfoto kan. Oh, enggak mau direkam. Dan kapan kabarnya? Ya Mbak, cepet Mbak. Nih, yang balinya malu. Enggak mau direkamnya dah, Mama aja yang direkam ya. Tapi balinya nyanyi. Mbak, banyak nyanyi, cepet. Ngerti dia, Mas. Kebalik. Udah keren-keren ya, kembali. Oh,
Kutosolo